Oke, assalamualaikum mutu pundah siak resto. Siak resto Dik, mutu Dik. Siak lo. Hah? Siak dah. Siak kena. Oke, mutu ni siak resto dah. Kalau dia blue silver. Kalau pun kita pakai sembutin ya. So apa hak dah kita buat pada motor ni? Kebanyakannya kita guna bagi-bagi lama lah. Sebab kita bukan full restore dia dah. Adik Kita pergi depan dulu. Allah semua. Cuma dia dah. So kawasan ni tak semua baru. Kawasan kepala ni kita pakai hak lama sebab dia tubuh dah untuk pump disc ni. Tu dekat bagi repair tayar kita pakai hak lama lagi. Disc daripada Kindred. Disc baru. Fork lama, fork 125. Kau pakai hari tu. Ni agak depan cover set depan ni baru, cuma kita spray lah. Spray warna biru ni. Kok biru ni tak ingat dah kok. Sekejap lagi saya tengok tank, saya tengok kok dia. Silver ni kok silver lah. Kita pakai tank samurai. Ni Eben ni lead shield ni pun baru, cuma hot locker lah. Dia ada gap sikit dekat sini. Dia ada gap sikit sebab bukan hot ori. Hot locker dalam 15 ya soalnya. Ni logo Eben ni pun hot lama. Stiker ni daripada daripada side mirror ni. Mirror ni dia bagi ada, dia ada bagi stiker. So lampu signal tak ingat aja nama ke apa. Nanti saya tengok balik kotak. Lampu warna biru. Throttle ni daripada Kindred. Ni cover signal ni besi ni. Dia bukan plastik. Dia besi. Sebab tu dia pun ada gap juga kat sini. Sebab tak comel lah. So ramai orang tanya meter. Meter ni meter digital. Meter ni saya custom. Asal dia meter ni daripada skuter rasanya. Untuk skuter. Kita custom dekat tapak ni lah. Sat merah ni menyala ni. Sat merah ni dia ada lapu lah. Lapu signal lah. Dia connect dengan signal lah. Wiring saya dah sambung dah. Ada signal. Tak lapu. Lepas tu engine tak overhaul. Sebab engine okey lagi. Engine standard. Standard AFI drain. Kita just spray balik dia punya cover engine je lah. Ya. Osu. Apa? So body ni pun kita spray juga. Mana biru. Dark blue rasanya, tak ingat. Kok dia tak ingat. Kok dia dark blue lah rasanya. Tapi kok dia tu tak ingat. Kok warna apa. Berapa layer tak ingat dah kita sembuh. Kita first layer tu kita spray warna silver dulu lah. Silver dulu baru kita buat warna biru. Ni tertimbunnya idea nak buat blue silver ni. Tak tahulah bagaimana tiba-tiba je saya nak buat. Tapi tak camel sangat pun sebab cepat sangat buat dia punya apa ni. Dia punya seletik ni. Tip ni. Sebab kita letak tip dulu baru sembuh warna biru. Dia jadi tertarik lah sikit. Tertarik sikit. Warna biru tu terkenal lah dekat silver yang. Jadi tak camel sikit lah kalau tengok dekat. Kalau tengok jauh okey lah. Sprocket kita pakai 15 35. Saiz 415. Absorber pakai Apido lagi. Kau lama kau pakai hari tu. Apa lagi? Lapu belakang. Lapu belakang lapu LED. Biasa lah, dia nampak macam kecil sikit lah daripada hot biasa. Lawa lah sikit. Ni cover bawah ni pun hot lama cover magak ni. Stiker tak tahu stiker bagaimana tak ingat dah. Lepas tu rim hot lama juga. Rim LC 135. Pakai hub pun hub LC. Lepas tu stiker ni saya beli online. Dalam RM9. Tak ingat dah. Hak ni bukan sekali ni. Hak ni saya beli kedai buku. Dalam RM2 lah.
Lepas tu Sik ni bukan beli sik. Beli cover sik lah. Apa tu korek? Ni cover sik kinderet. Kita just stapler je lah. Exhaust, last kali exhaust. Exhaust kita pakai Yoshi Power. Hak lama, tapi Yoshi Power ni kalau pakai exhaust standard tak ngam lah. Tak ngam. Dia jadi berat sikit. Kita start. Dan kita start. Nak start dik, bidik. Tengok lapu depan dik. Apa rupiah? Pasal signal kiri. Okey. Ni lah. Side mirror ni dia dah connect dengan signal. Dia akan menyala sekali lah. Mungkin tengah hari tak nampak sangat. Kena tengok malam. Kena kanan. Okey. Berfungsi lah. Okey, jadi signal ni mahal juga. Dalam RM60 rasanya. RM60 ke RM50 tak ingat lah. Tengok meter. Meter ni dia banyak color. Nak color tekes sini ya. Kalau nak tukar color. Dia kata ni warna ungu, warna merah, warna hijau. Warna hijau juga. Warna biru sikit. Kalau nak pakai meter lagu ni kena guna ke bateri yang kuat sikit lah. Warna biru. Warna ungu, warna merah. Dia ada 7 color. Apa dik? Apa yang ewak? Tengok lapu belakang. Lapu belakang. Lawa. Buat gini. Kamu cantik. Motor ni tak lama pun dengan saya. Sebab hari ni saya dah nak hantar motor ni ke Melaka sebab abis saya nak guna. Saya tak sempat nak buat motor vlog pun dengan motor ni. So insyaAllah lain kali je lah. Kalau ada masa kita buat lagi. Sebab saya nak shoot video sebenarnya untuk motor ni tapi tak sempat. So itu je lah untuk video kali ni. So jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.